Oke okay guys, balik lagi bareng gue dan Trimulana di game Alchemistar. Yang dimana ini Alchemistar ada event baru lagi setelah yang dimana sebelumnya adalah event pertengahan anniversary kah? Gue nggak tahu juga. Pokoknya itu banner limited ya. Limited Aurorian Red Altar kalau nggak salah nama. Kita langsung saja. Ini ada Aurorian baru tentunya. Gue lupa namanya siapa. Mirip Azurlin Aurora gitu ya. Nah, di sini ada event baru, yaitu event dari login. Kalian bisa dapatkan untuk di hari ke-8 ini subjek tabu avatar ya, avatar dari karakter ini. Tentunya event baru lumayan bagus sih. Ini kayaknya ini frame drop nih, saking banyaknya anu. Oke, untuk terlepas, bukan battle pass ya, apa namanya, special event book Sanae untuk berbayar ya. Untuk berbayar Sanae, waduh lumayan cakep juga ya Sanae. Yang gratisan itu si ini, Konstantin. Gua sih skip sih, kalau cowok. Kalau punya duit, gua beli. Oke, kita coba ya, mengenai Aurorian baru. Oh, nama Aurorian itu Zarya ya. Wih, mantap, udah bisa live stream nih. Kabar ya, ya bang, kalau apa udah bisa, apa kalau live stream kapan? Kapten Zarya, oh, cakep nih. Gak seperti biasa, ada. Ini pun manual. Kegedean kah suara, anu? Ntar guys ya. Kayaknya kegedean deh. Apa lubang? Sampean. Oh, dari konversi kuning ya. Konversi 3 tel kuning terdekat jadi biru. Pendingan evergreen without tambah 1%. Wih, keren juga. Animasi skillnya ini lumayan keren ya. Ini apa nih? Apa skillnya? Oh, lumayan ya. Tetap nambah apa? Tetap konversi juga. Oke, siap. Thank you ya, Bang Ahmad ya, udah mampir. Oke, kita coba Anthony. Waduh, nama Indonesia nih, Bu. Ada Indonesianya, cuy. Wih, tumben rame nih, 26 orang. Welcome, welcome. Jika apa, terbesit gitu ya, silahkan follow, guys. Ya, oh, converter juga, apa? Wih, kok ada peta gitu? Baru first time kayak model kayak gitu. Gokil juga ya. Ya apa skillnya? Pilih satu bin, lalu pilih satu bin. 3 klaster untuk menentukan luas persegi panjang kedua ubin menurut ubah jadi hijau jika tim berada dalam area ditentukan. Apa ya, ya iya, buat apa gua bohong bang? Oh bentar, ini kalau bisa double kayak gini aja. Oh bisa rata gitu ya. Seperti itu. Oh bisa cuy, bentar, ini kayak gini berarti gua begini. Nah, seperti ini maksudnya tadi. Oh. Muset, mantap juga tuh. Skill-an. Siapa nih? Nomor 33, number 33, 33, apa sebutan? Bahasa Inggrisnya 33 ya. Ini gratis ya dari event. Mari kita coba operator. Habis itu baru kita gacha. Kayak robot. Beneran robot sih.
Memilih satu tile menonaktifkan sementara elemen elemen mengesan mencakup 25. Wih, banyak juga 25. Yang berpusat pada elemen selama 15 detik berikutnya. Anda dapat mengetuk dan menukar elemen tile berkekatan. Tile yang dipilih akan diubah menjadi kuning. Saya dengan menunggu pertempuran gelombang kedua putaran ke-7. Jadi kuning kah? Wih, selama hitungan mundur, navigator dapat menunggu elemen tile. Anjir, bisa gitu, cok. What the hell, man? What the hell, man? Gila. Walah, 30 detik. 14 detik. Wah, gue salah tadi tuh ya. Salah gue. Wah, unik juga nih. Operator gratisan. Jadi begitulah dari percobaan Aurorian ya. Tapi tumben cuy, ada suara voice-nya. BTW ini event sebelum kolaborasi ya, karena setelah event ini katanya itu Riran kolaborasi dengan anime Dragon Maid ya. Gak ada orang. Ini kayaknya sampai habis ya, ada story gitu. Kita sambil baca story ya. Cakep cuy, putri tertidur. Itu nih, otaknya goyang. Agak miring cewek. Nih, jangan sebut gitu. Oke, tiba saatnya kita untuk menggacha untuk Aurorian ini. Ini malah jadi kepengen gue cuy. Karakter baru ini. Wow, ada animasinya juga. すれば北極はほとんど永遠に変わってないようなものだ。だがもし高齢の寿命よりはるかに長い時間で考えてみたら、これは素晴らしい。この雪と氷に覆われた大地にも暖かい時期があったのかもしれないな。うー、チャンティックスカリブロ。 答えてください。炎の祝福を受け、光を自由に感じられる地上の高齢たちを教えて。高齢たちはどこから来たのか、どのような世界に生きているのか、そしてどこへ向かうのか。 Anjir, suaranya tadi dari kiri suaranya tadi. Daftar keinginan. Hah, apa nih cok? Daftar keinginan. Wah, bisa selection kah? Rekrutmen terbatas nih. Wah, bisa kayak gini cuy sekarang cuy. Yang pasti gue pilih Azure ya. Azure, Battle, Mubai, Azure dulu. Oh, udah bisa pilih-pilih. Nih, yang api gue pilih Lorelei ya. Ezioban lagi ini. Atau enggak Migard. Migard nih bagus nih. Migard. Ini kita pilih Rad. Axelia. Sekarang bisa seperti ini. Mulai gombalan MC. Yoi, gombalan. Kita harus menggombal dia. Oh, dia nggak harus max BT ya. Berarti satu pun udah cukup gitu. Bismillah. Mudah-mudahan kita dapet. Gese, 10 kali. Nih, abis ini kolaborasi sih. Onegai, tolong. Let's go. Aduh, bintang 5 cuy.
Ya kan? Masih bintang 5. Iya, bintang 5. Udah pecah. Ya, 2 kali aja ya. 2 kali. Bismillah, please. Kok biru? Oh. Bintang 6. Let's go. Bintang 6 nih, guys. Let's go. Please. Bismillah. Mudah-mudahan langsung dapat ya. Ini kalau kamu dapat nih berarti kamu suka dengan aku. Berarti gombalan kita nih enggak sia-sia nih kalau beneran dia nih. Berarti itu di antara 5 tadi tuh. Let's go. Let's go, cok. Akhirnya dapat deh. 20 kali pul, bang. Emang jodoh tuh nggak kemana, guys.